Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you there? I hope that you're fine. Kembali lagi bersama saya Adi di dalam channel saya, tentunya di Adi Official. Alright, it is time. Pada waktu ini Adi akan coba menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkenan untuk meninggalkan komentarnya di channel Adi. Oke, okay. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang sedang menonton video saya ataupun baru saja menonton, mohon bantuannya, dukungannya untuk menambah subscribe saya, oke? Okay? Karena bentar lagi sudah mau 1000 subscriber. But I do need your help. Saya benar-benar membutuhkan bantuan teman-teman untuk push subscribe saya untuk mendekati 1000 subscriber. Oke, okay, seperti apa yang saya bilang pada pertama kali tadi, kalau pada video ini saya akan mencoba membacakan komentar dari teman-teman yang sudah meninggalkan komentarnya ya. Oke, okay, tentang apa? Tentunya tentang diet OCD. Oke, okay. Langsung saja untuk ke komentator pertama yang akan saya bacakan, yaitu datangnya dari Tuber ID ya. Halo Bang Tuber ID, how are you there? Saya harap sehat Bang. Mantap guys, thank infonya hari di sini ya. Oh, ternyata bukan ya, ternyata hanya sapaan saja. Mungkin dia sama YouTubers ya. Oke, okay, terima kasih Abang. Saya juga sehat. Semoga Abang sehat dan sukses di sana. Oke. Okay. Yang selanjutnya komentar yang kedua dari Tiara Sofwatunida. Ya, kalau komentarnya. Komentarnya gini. Kak, kalau puasa 24 jam makannya berapa kali? Langsung aja ya. Kalau seumpamanya nih ya. Kalau dalam buku panduannya Mr. Daddy atau Mr. Daddy menganjurkan ketika kita ingin berpuasa 24 jam makannya berapa kali itu secukupnya. Jawabannya itu secukupnya. Jadi kalau misalnya setengah porsi kita kenyang ya sudah. Kalau misalnya setengah porsi kita rasa kita kurang ya makan lagi. Nah, yang jelas pastinya nanti Anda akan makan sekuatnya dan serasa Anda cukup, oke, maka berhenti. Minum yang cukup, oke, maka berhenti. Kemudian lanjut dengan puasa lagi. That is puasa 24 jam. Oke, komentator selanjutnya Dewi Azrak. Oh, Dewi Azrak. Oh, ini Kak Dewi ya, mungkin ya Dewi atau Dewi ya. I don't know. Kakak 6 nanti ya, Kak ya. Sorry ya, Kak ya. Saya mulai OCD dari nonton video kamu, Dek, yang ada ke retasnya itu loh. Oh, ke retasnya. Oh ya, waktu itu terima kasih Kak Dewi ya. Waktu itu sudah berkomentar, kemudian beliau ini sangat mendukung tarik saya. Kemudian beliau juga memulai dietnya dan alhamdulillah Kak Dewi sekarang sudah berat badannya sudah turun. 1 bulan dan udah kerasa banget celananya. Ya, buktinya benar-benar terjadi kan? Kak Dewi Azad juga sudah membuktikannya. Oke. Oke, dan komentator selanjutnya ini dari Rashid 45. Nih, ya, dari Rashid 45. Kalau minum air panas pas diet boleh nggak air putih? Kalau minum air panas diet boleh nggak air putih? Ya, oke, okay. Boleh, tentu saja boleh. Yang jelas gini ya, kalau teman-teman melakukan diet OCD, kalau teman-teman melakukan diet OCD, yang jelas teman-teman bisa minum air apa aja. Sorry. Oke, okay. Kalau teman-teman melakukan diet OCD, teman-teman bisa minum air putih atau baik dingin ataupun panas, terserah. Tapi yang lebih baik air tawar. Tapi kalau mau air hangat atau air panas, it's okay. Tapi nggak mungkin lah masa air panas diminum ya, because it's too hot. Dan itu akan merusak mulut ya. No, I mean like that. Mungkin air hangat yang dimasukkan ya. Mungkin air hangat. Oke, okay. Ya jawabannya terserah kakak, nggak apa-apa. Selagi air hangat itu ataupun air panas itu tidak mengandung apa? Tidak mengandung kalori ataupun tidak ada kadar gulanya. Gula juga mengandung kalori ya. Oke, okay, untuk pertanyaan selanjutnya dari Niamau nih ya. Dia bertanya jendela makan itu bisa dimulai kapan aja? Apa ada waktu-waktu tertentunya? Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi untuk jendela makan pada video saya sebelumnya di panduan diet OCD. Mungkin kakak belum memperhatikannya atau tonton video saya sampai selesai. Jendela makan ini maksudnya adalah misalnya kakak mengambil jendela makan 4 jam. Jadi selama 4 jam ini kakak nggak berpuasa gitu loh. Selepas dari 4 jam ini kakak berpuasa. Misalnya saya sekarang jam 2 siang. Kemudian kakak tidak berpuasa sampai jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Ini kakak nggak berpuasa. Nah, setelah jam 5 kakak ini kakak berpuasa. Namun di puasa OCD itu enaknya kakak masih bisa minum air putih
atau makan, nggak boleh makan ya, nggak boleh makan. Minum boleh, minum air putih ataupun permen, permen yang tidak ada kalorinya boleh. Ya, jadi seperti itu. Apa ada permen yang tidak ada kalorinya? Saya rasa semua permen ada kalorinya karena mengandung kadar gula. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini baru saja nih ya, 7 menit yang lalu, dari Dedi Chandra. Dia berkomentar, "Mas, olahraga kayak gitu berapa menit, Mas? Seminggu berapa kali?" Katanya nggak boleh lebih dari 3 kali seminggu. Benar, Mas? Katanya siapa? Well, katanya siapa? Oke, katanya siapa? Sebenarnya olahraga tiap hari itu nggak apa-apa sih. Kalau kita terbiasa olahraga tiap hari, that's good, karena itu akan membangun, oke, yang pertama muscle ya, yang jelas. Kalaupun tujuannya kakak itu mau buat muscle, muscle building muscle, ya tiap hari harus latihan. Tapi ada tempo tertentu waktu istirahatnya ya, ada tempo-tempo tertentu. Misalnya kita satu minggu itu ada nanti, ya, tapi ada panduannya. Tapi nggak saya sebutkan di sini karena itu bisa diikuti follow up di gym-gym tertentu ya. Karena saya, tujuan saya diet ini bukan untuk building muscle yang jelas, karena untuk menguruskan badan. Kalau puasa tiap olahraga setiap hari selama itu tidak berlebihan ya that's okay, fine gitu loh. Selama tubuh kita kuat. Tapi kalau tubuh kita nggak kuat ya sekuatnya, misalnya olahraga satu minggu dibuat 3 kali ataupun 2 kali ya it's okay, yang penting rutin dan maksimal. Jangan sampai kita nggak olahraga gitu ya. Olahraga berlebihan ini masih termasuk agak enteng ya. Saya 2 kali sampai 3 kali saya melakukan baru kerasa. Kalau 1 kali ini cuma pemanasan aja, cuman mancing keringat, cuman masih hangat badannya. Kalau dukur 2 kali udah mulai keluar keringat, kalau 3 kali baru itu kerasa agak capek dikit. Ya, ini tadi ya tentang olahraga. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalankan diet OCD ataupun yang ingin melakukan diet OCD. Kalau teman-teman ada pertanyaan, cukup tinggalkan komentar saja di bawah, nanti saya akan bacakan komentarnya dan saya akan langsung menanggapinya. Oke, jangan lupa untuk push button subscribe di sana, like kalaupun seumpamanya teman-teman suka, dan just tinggalkan saja kalau seumpama teman-teman nggak suka. Dan tinggalkan saja kalau seumpama teman-teman nggak suka. Mungkin hanya sekian dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.